Halo, selamat datang di channel ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silakan klik tombol subscribe agar gue lebih semangat membuat video berikutnya. Selamat menonton! Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini. Ini Ayung tentunya, coy. jalan ya. Aduh. Oke, kali ini kita lagi mau berkonten ya. Tapi ada satu ya ini. Jadi ceritanya gini, cuy ya. Ada yang nge-DM gue, ada yang nge-DM gue. Katanya apa ya namanya? Cewek sih biasa. Namanya juga buaya ya. Nah, habis itu ya biasa ngajak kenalan gitu kan. Terus ya gue ajakin ngonten, cuy. Hari ini jadi gue sengaja nih pasang dua kamera ya. Konsepnya ini gue mau jemput cewek depan gang gitu. Aduh, keren banget ya gue ya. Gila, mantep banget, cuy. Nah, jadi dia kosannya di arah Buana Raya. Nah, ini gue mau ke Buana Raya, cuy. Nunggu pom bensin aja di sana. Pom bensin di depan. Masa? Oh ya udah. Ya ya. Kanan. Hah? Ya. Iya, sini aja. Oke, cuy, kali ini gue bersama Papa Maxi, ASM Rider, dan Jackie Semangkuk Bakso. Dan gue mau belok kanan dulu, mau menjemput, anjay, menjemput, coy. Aduh. Ya, akhirnya ya setelah penantian panjang, gue bisa ngonten juga bareng cewek ya. Susah banget, cuy, di sini kalau nggak ada yang nge-DM. Oke, kita tunggu sini dulu aja ya. Depan gang sini. Wah, anjir, kelewat dong. Kelewat. Aduh. Ini gangnya kayaknya gang kecil banget ya. Gang Nusa Indah. Tangkuban Perahu. Ini kali ya. Nah, ini Gang Mawar. Oke, kita sudah ada di depan gangnya. Anjay. Aduh, 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 aduh. Dan sekarang kita kontak di Oke. Telepon dulu ya. Halo? Ini udah di depan gang nih. Di mana? Di depan gang. Gang Mawar kan ya? Oh ya udah. Ini di depan gang, ditunggu ya. Ya, oke. Oke. Gila, mantep. Yasin. Oke, cuy. Nah, ini orangnya nih, katanya mau dijemput di depan gang, tapi tidak jadi. Nungguin deh tadi di sana. Kan tadi dibilangin nunggu depan gang. Astaga. Ngapain, Jing? Woi.
Recokin aja, nggak punya makanan gue. Nah, yuk. Oke, kita nyalain dulu. Nanti aja dah. Let's go. Oke, kita sudah apa namanya? Sudah jemput ya. Aduh. Udah nyala belum sih? Sinkronize dulu ya. 1, 2, 3. Berarti nggak jadi keluar nih tadi, nggak jadi keluar sama mamahannya. Aduh, mantap nggak cuy? Tadi aku di luar. Hah? Kan dari tadi kan nunggunya di itu depan gang kan bilangnya. Aduh, nggak jadi dah jemput cewek depan gang nih, aduh. Nggak jadi jemput cewek depan gang, depan kosan langsung. Aduh, mana ya? Ya, tadi nggak lewat pom bensin loh. Nggak. Lewat. Wah. Oke cuy, jadi ya biasa lah ya ini namanya juga buaya ya. Tadi kan gue sebenarnya ngecek profil dia pas di DM tuh, ternyata pakai R15. Gue tanya lagi, kayaknya pernah gabung klub gitu, klub R15 gitu kan. Ternyata iya bener, tapi sekarang enggak sih. Pom bensin mana? Sini ya? Aduh. Ini udah nyala belum sih? Aduh, bodo amat lah. Enggak, takutnya enggak nyala soalnya. Oke, di sini kamu namanya siapa? Indri. Indri dari asalnya? Dari Wonogiri. Asli Wonogiri. Di sini tinggal sendiri apa sama sendiri? Ngekosnya ya. Kerja di sini juga. Kenapa memilihnya ke Bali? Oh tadi juga di Jakarta. Oh kan di profil kan lihatnya ikut klub R15 ya. Klub apa tuh? BVM. Oh BV, Batavia. Ya ya ya. Oke, untuk klub Batavia Fitri Rider nih gue bajak ya. XX membernya ya. Aduh dia di Bali sekarang. Belum, masih lama coy. Mana panas lagi. Kalau boleh tahu usia berapa? Aku baru mau 22 Maret nanti. Oh bulan Maret nanti 22 ya? Wih, mantap nih. Jomblo kan? Jomblo, mantap. Jomblo cuy. Ya bang, liatin di spion dia. udah nyala belum sih? Udah nyala belum sih? Enggak. Dinyalain. Sinkronis dulu 1, 2, 3. Mantap. Yuk kita kemana sekarang? Oke. Udah datang nih. Udah dong. Oke, siapa nih? Kenalin dong. Indri. Indri. Ya. Saya Indi. Indi Home. Nah, ini ASM Rider tahu nggak? Tahu nggak dia? ASM. Kemana? Nggak tahu. Oh. Kemana nih kita? Mau ke lewat tol ya? Lewat tol. Ya, biar ini. Oh iya. Ntar gue bayarin dah lewatnya. Hahaha. Isinya. Habis mau ke pantai. Boleh. Gue mau ikut aja ya. Hahaha.
Oke cuy, gila ya, sekalinya dapat langsung ngeboncengin gue kan. Aduh. Oke, di sini kita udah berkumpul lagi bersama SM Rider, Papa Maxi dan Jeki. Semangkuk bakso, mantap. Mantap betul. Dan oh ya, terima kasih juga untuk Papa Maxi yang udah minjemin ya intercom ini ya buat gua nanti perjalanan kemana bang? Touring lagi lah, buset dah. Aing mau touring lagi nih, kayaknya di Bali kurang puas ya. Aduh. Nah ini kita tujuannya mau ke jalan tol, sekali-kali lah ya melewati jalan tol, karena gue selama di Bali ini belum pernah lewat tol gitu loh. Oke cuy, jadi di belakang ini namanya Indri ya, Kak Indri, dari asalnya Wonogiri. Terus dia karena sebenarnya di Jakarta ya, di Jakarta dia kerjanya, terus ya PHK karena Kolorna ya, Kolorna. Pindahlah ke Bali yang deketan kali ya sama rumah. Hey, aku mau nanya. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Kenapa nge-DM aku gitu? Padahal kan banyak orang-orang di Bali gitu. Hah? Gak tahu. Ngasal aja gitu. Ngasal aja. Nah, ya sih, jangan tahu pengin DM aja. Maksudnya, ya, kan aku belajar pulang kampung. Heeh. Oh berarti sering nonton di YouTube ya? Hah? Sering nonton YouTube? Apa? Sering nonton di YouTube berarti? Ya. Oh. Subscribe enggak? Di subscribe enggak? Udah. Hah? Udah. Oh mantap itu, awas aja kalau belum di subscribe. Aduh, jadi ternyata dia subscriber aing ya, sering nonton YouTube aing itu. Oke ya, ini karena banyak banget permintaan dari kalian ya, banyak banget permintaan dari kalian. Bang nyari dede gemes bang. Ini udah gua bonceng. Aduh. Licin ya? Hah? Licin ya? Ya. Padahal nggak dipakai apa-apa loh. Iya. Emang begitu joknya udah lama, makanya licin. Makanya biar enak peluk aja. Biar enak peluk aja gitu loh. Biar enggak Entar dulu. Enggak enak kan kalau saya mengenai sesuatu hal yang empuk kenyal-kenyal gitu kan. Aduh, ini sebenarnya gua enggak kenal sama sekali karena dia nge-DM gua kan ya. DM gua, ya udahlah gua ajakin konten ya ini. Aduh. Nih ya Rocky, gua mau mengajarkan sesuatu kepada anda. Sini tanganmu. Kalau mau bawa cewek tuh kayak gini Rocky ya, Rocky Vision ya. Begitu Rocky, bawa cewek tuh begini. Masa motor masing-masing. Aduh, motor masing-masing nggak ada yang dirasa gitu ya. Masuk. Ini kena nih record ini. Ada ya. Rocky Vision ya, Rocky Vision, cara untuk membawa dede gemes tuh bukan motornya satu-satu, tapi membonceng gitu ya. Biar lebih enak itu ada yang dirasa kalau misalkan kalian bonceng ya. Iyalah, bawa dede gemes tuh dibonceng. Kalau misalkan satu-satu apa yang dirasa gitu. Aduh. Ya, Rocky ya. Begitu. Udah nonton bang? Oh iya, mantap. Aduh.
di sini saya belum punya iman nih ya, jadinya biar Papa Maxi saja yang duluan di depan. Udah. Wah, muter balik ya. It's time to. Ini baru moge masuk tol. Gerbang tol benua. Lari, lari, lari. Pegang. Kasih ke Papa Maxi. Udah pernah kesini sebelumnya? Apa? Cuman lewat aja. Oh, pakai mobil, berarti lewat situ ya. Tapi pakai motor belum? Belum. Yuk. Ayo atuh. Wah, gerimis coy. Ini namanya buat kalian yang belum tahu, namanya Tol Bali Mandara. Sebenarnya tolnya pendek sih, nggak panjang tuh, ujungnya di sana, udah kelihatan ujungnya juga ya. Aja sih buat pemandangan gitu ya, wisata jatuhnya jalan tol ini. Gua itu melihat dari spion ya, kelihatan gitu tangannya udah mau meraba-raba mencari sebuah kenikmatan. Oke, ini kita udah sampai di ujung jalan tolnya. Kayaknya kenal ya jalan ini, Jimbaran cu. Muter-muter doang sebenarnya ya, buat wisata kayaknya. Aduh. Waduh, GoPro. GoPro-nya jatuh. Aduh. Aduh. Wah, banjir. Mampus. Waduh.
Banjir, hati-hati ya bajunya ya. Udah paham lah. Aduh, mana aing bawa cewek lagi ya. Asu, asu. Suwe, suwe. Sangat pelan sekali cuy. Semoga tidak ada lubang ya. Aduh. Kita menyiksa. Aduh. Kita menyiksa yang namanya boncengan. Menyiksa, kotor enggak? Enggak kan? Masih aman terkendali. Wah, anjir monyet. Hai para fans, halo. Para fans, halo. Kita bertemu lagi ya. Makan mulu lo, tong. Gak usah nyari kawan lah. Hai, nice. Apa ini namanya? Pantai Gunung Payung lah. Oh ini Gunung Payung namanya? Ini nih, biru. Apa aja biru? Nah ini harusnya. Ini. Yang bagus yang mana? Itu ke goa itu? Ini lain ini. Lain. Ke mana nih? Sini aja dulu. Jadi gimana nih cewek satu-satunya udah pernah ke sini belum? Belum ya. Hah? Jauh muter doang itu sebenarnya tol itu kayaknya buat wisata deh. Buat wisata. Iya kan? Iya, muter jadinya. Jadi muter. Jadi kayak buat seneng-seneng aja gitu jalan tol. Kan enak kan? Hah? Enak, tapi kalau hujan di tengah gitu gimana? Ya, aku pernah dulu itu lepas karbu lagi. Ini kan lepas karbu di angkut derek, setengah jam nunggu. Di angkut derek. Iya, baik. Oh, ada tempat neduh ya? Aman lah. Wih, bersih banget nih pantainya nih. Mantep nih. Wangi banget pakai parfum apa sih? Apaan? Lemah banget aki-aki. Kuat. Waktunya nggak lombang nih. Apa? Waktunya nggak lombang gini. Jadi, kayak gitu. Virgin. Virgin Beach. Gunung Payung. Oh, Gunung Payung. Tapi nama pantainya. Pantai Gunung Payung. Oh, Pantai Gunung Payung. Oke. Ya, beginilah coy. Situasinya ya masih bagus. Masih bening banget airnya, masih hijau. Keren, gila. Cuman kalian mungkin harus melewati beberapa anak tangga yang membuat kalian itu kelelahan. Oke, mungkin gua udahin aja ya vlog kali ini ya. Cukup ya perjalanan kali ini, karena konten ini adalah konten khusus jemput cewek depan gang. Jemput cewek depan gang tapi gagal ya. Jadi bukan konten wisata. Oke, mungkin cukup sekian aja daripada kepanjangan gitu kan. So, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian juga. Dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe membantu gue selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. So, untuk mengakhiri video kali ini, gue pamit undur diri. See you next video. Gue Ayung WTF. Goodbye.